kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu cintai dan ibu banggakan. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmat-Nya pada hari ini kita bersama-sama dapat menyelenggarakan upacara Hari Pahlawan 10 November. Salawat dan salam semoga selalu bersama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal ingin disampaikan sebelum Ibu membacakan pidato dari Menteri Agama. Pertama, anak-anakku yang sangat Ibu cintai dan Ibu banggakan ya. Disiplin mengatur waktu. Kalau bisa sebelum berangkat kalian sudah sarapan dari rumah ya. Karena kan sekolah kan menuntut ilmu. Jadi biasakan dari rumah. Paslon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama, yang terhormat seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, izinkan saya atas nama Kementerian Agama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 di lingkungan Kementerian Agama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi dan membimbing kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian. Hari ini, tepatnya 10 November, bangsa Indonesia memperingati sebuah peristiwa besar yang menjadi tonggak perjuangan kemerdekaan, yakni Hari Pahlawan. Tentu bukan hanya sebuah peringatan. Hari Pahlawan adalah sebuah momen yang mengingatkan dan sekaligus membangkitkan jiwa pengorbanan kita sebagai bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, Indonesia hari ini adalah bagian yang mimpi, menyingsingkan lengan tangan, menghapus keluh kesah, menjadi semangat tanpa patah. Untuk selanjutnya bersama-sama melanjutkan pembangunan. Siapapun kita, apapun profesinya, mari menjadi abdi negara yang baik, teguh dan memiliki visi yang tajam. Tugas kita hari ini tentu tidaklah ringan. Jalan panjang pembangunan nasional telah dibentangkan. Sementara tantangan pun tak kalah ringan, bahkan cenderung bervariatif dan penuh tantangan. Siapakah kini?